Haji ya. Terima kasih. Mau kenalan lah. Teh, follow aroma toples teh. Teh. Boleh jam detail. Kayak doli lah, kayak doli. Ah? Itu panas dahar lah weh. Oh, jom dahar lah. Ayo gimana? Itu dahar ketoprak. Sok, ada orang mau udah. Hah? Enggak sih. Enggak sih, udah. Ayo kita nih weh, ayo makan dulu. Goblok. Si William di mana? Jalan. Jalan. Hari ini kita mau ke Tangkuban Perahu tapi lewat Parompong, lewat Sekawan aja ke Puncak Kupas. Puncak apa sih namanya itu, lupa lagi. Macet. Ini hari Sabtu jadi kita mori, apa ceritanya, mori ke Tangkuban Perahu tapi lewat yang jalur offroadnya. Offroad. Ini jam berapa? Jam 8 kayak. Jam 8 apa setengah 9 sih tadi deh. Janjian tadi jam 6. Cuk, baru jalan sekarang. Udah baru bisa tidur tadi jam 5, cuk. Jadi bangun kesiangan aja. Tahu nanti bakal licin gak pakai ban aspal ke jalur offroad. Yang jelas mah pasti bakal licin. Mah pakai ban supermoto kayak gini tuh. Gak ada polisi, aman. Tapi kita langsung belok kiri sih. Soalnya jam-jam segini itu jam-jamnya polisi. Kalau masih jam 6, jam 7 kayak gitu masih aman. Kalau kiri. Langsamnya ketinggian lagi nih motornya. Mana di depan? Lewat atas, cuk. Cina ini kita lewat atas. Hah? Lewat atas, Cina. Ini kok naon, Cina? Tinker dicor atau naon gitu. Coba tanyaan lah, weh. Gak bisa lewat situ, Pak? Ya. Oh. Aing di depan gak pada masuk frame nanti. Jadi harus aing yang di belakang, paling belakang.
biar mereka di depan. Jarang-jarang Mori, cuk. Kemarin sih Mori minggu apa ya kemarin tuh? Udah ini cuma udah gua ngonten waktu itu teh. Cuma ternyata si kameranya apa namanya? Hyper smooth-nya lupa dinyalain. Jadinya kameranya shaky anjir. Kayak enggak jadi diupload. Lah, kok enggak masuk IG lagi dari tadi? Lama cuy ngantrinya. Benar? Sis tungguan si William. Tunggu di mana? Lagi jalan, cari kita kejebak. Dia jalan. Pas kita kejebak, tungguin dia jalan. Cari yang kedua ya. Di atas banyak. Saya mau masuknya dari. Muntah tungguan di depan, weh. Di depan. Ah, di depan weh, di depan itu weh. Oh, di depan itu. Ya. Mae gampang saya tengen apa. Terlalu tinggi motornya tuh. Untung motor aing enggak terlalu tinggi. Nambah satu nih. Si Bapak Willy. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5 4 KLX 250 jadinya berlima sekarang kita. Ini 1, 2 pakai dual purpose. 3 ntar ngepesin ban dulu kayaknya agak keras bannya nih. Mana pentilnya hilang, yang depan kayaknya terlalu keras. Aduh masih agak keras kayaknya. Nanti dimarah lagi. Dimarah warga sekitar nanti. Enak gitu kayak kakinya kelihatan anjir. Yang si William kayak empuk tuh, enggak berasa cuy anjir. Motornya diem aja kayak diem. Ngilap apa nginjek lubang tuh. Jarang main ke jalur kayak gini nih. Udah kapan terakhir ya? Kebun teh. Ya, kebun teh apa kebun singkong? Kebun teh kayaknya kan. Pemandangannya bagus cuy anjir. Aduh mau video. Bentar. Duluan. Ayo ngambil HP. Licin aja. Bobo kabin, Oyo, film merah, film merah. Anjir ada bobo kabin di atas cuy, baru tahu aing. Nan. Cuy anjing. Bobo. Enak cuy jalurnya ini. Biarpun pakai supermoto agak licin tapi ya gas aja bodo amat. Enak cuy anjir.
Ini kemana? Kanan kiri? Kanannya? Oh kanan dah, kiri mau balik deh ya nih. Tuh kanan. Hah? Ke arah mana sih coba tanyaan? Ke arah Sukawananya? Pak Punten, kalau ke Sukawana lewat mana pak? Sukawana mah saya ke trek 11 tuh. Iya, ke trek offroad ya. Oh trek offroad mah, tadi ya. Ditunya pak? Ditu cina? Trek offroad iya. Kami trek 11 tadi itu. Kalau trek 11 teh naon pak? Oh sepeda. Oh sepedanya? Kalau jeep sini ya? Jeep sini. Sini cina? Hardtop sini atau? Hardtop sini ya pak? Landover. Nun ya pak. Kalau mau ke Kampung Bandung, kita lewat situ, yang bawah ya. Tapi cina lewat jalur off road. Iya. Cina mangecot lewat. Oh, ayo. Nu jalur jeep. Ayo tuh. Ayo. Ayo pakai Telkomsel. Ayo Telkomsel tapi sekotak ini. Sekotak. Salah HP cu. Iya lain jalur nak. Mana? Iya. Mana cabangnya? Iya. Cabang oh iya ke atas, iya ke kanan. Tapi dia ke atas mah dong ke vila. Ke atas mah ke vila, ke kanan mah ke Talaga Warna. Ya jaringan aing cu. Ya menghubungkan ulang ani. Enaknya motor kalau apa istilahnya nggak terlalu tinggi tuh kayak gini, kita kontrolnya enak deh. Maksudnya motor ngepas sama tinggi badan gitu. Hah? Benar? Oh benar tuh jalur offroad. Eh pak, banyak tentara lagi pada ngapain? Latihan perang ada? Tentara latihan perang di sini. Kalau jalur gini tuh paling enaknya berdiri ya. Kalau duduk kayak capek. Enak cuanya. Pede. Ini ke kanan atau ke kiri, cuk? Kiri. Jalurnya offroad tuh. Tapi masih mending kayak jalur kayak gini sih. Ketimbang jalur lumpur. Supermoto, ban supermoto kalau dikasih jalur kayak gini masih bisa jalan. Tapi kalau dikasih jalur lumpur nyerah, cok. Angkat tangan. Aing rek video tadi padahal. Ya. Jatuh kumaha ini? Pindah jalur anjing. Licin anjing tanah. Enggak, jangan sesuai pindah jalur dulu sebab. Makanya tadi pas pindah jalur tuh sebenarnya hampir lurus. Iya. Belakangnya oh. Kalau pindah jalur enggak apa-apa. Pakai traksi gigi. Jadi giginya gigi rendah. Jangan gigi gede. Jadi
jatuhnya tuh bukan bukan. Uturna ka dia di? Bisa, bisa. Cikole paling. Bisa sih keluar Cikole. Cuma enggak tahu tuh ekstrim enggak? Lebih ekstrim katanya mah. Janganlah. Lumpur anjing. Oh, lumpur tuh lebar motor. Heeh. Tanah-tanah kayak gini yang bikin licin nih. Banyak tentara cuy di atas. Gak tau lagi pada ngapain. Anjir, dual purpose stabil gitu. Hampir jatuh dia. Di belakang gak kelihatan cok. Anjir, ngena gitu sok depannya. Ting 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 tuh. Enak gini motor cok. Ini ke kanan apa kiri? Tuh. Asli. Tadi teh bilang teh itu tiga lorong. Disuruhnya teh lurus. Lurus kan gini berarti kan? Ini alasan kenapa milih supermoto, karena kemana aja gas gitu, mau jalan bagus, jalan jelek, gas. Apalagi jalan kayak gini, gas-gas aja pokoknya. Tapi jujur, kalau dibandingin WR kayaknya lebih enak ini cok. Gue kayak like ini, kayak gak berasa berat gitu dibawa offroad juga. Tuh, kelihatan kan motor lincah. Ah, netral lagi cok. Jatuh. Hah? Kenapa? Capek. Enak gini motor cu. Ini kalau gue pakai WR gak bakal akan bisa kayak gini. Berat cu. Hah? Capek cu tangan kanan nih. Gak ada jalur ke situ, cok.
sini kayaknya mah. Bener. Ayo mak, baru kali ini pakai 2,5 ke jalur kia ini, baru ngerasa. Hilang terus, tapi macet. Hah? Tapi macet. Macet naon? Macet teh. Si gambung cicing. Heeh. Minta gerak terus motor. Tapi dah terasa berat dah ini mau lewat jalur kia motor. Heeh ya. Terasa berat. Cuman overpower kalau kayak lewat pinggir set gitu langsung. Ya. Mun WR beratnya? Heeh, anjing orang game make WR bertrabas juga berat waktu itu teh. Berat anjing mun mane handlingnya berat motor. Enak ini. Kalau handling ya. Tapi lain mau digas satu tiket tadi asal langsung buk. Heeh. Jadi ngekopling doang. Iya. Pakai gigi 2. Mainnya di pakai gigi 2 lo. Ulah-ulah di selepan kopling habis kampasnya. Mun WR berat, di bawah nage berat. Mun nage berat. Mun kayak 2,5. Ya emang dikieukeun berat. Kan mun di bawah teh terasa. Handlingnya berat tapi lincah gini. Terasa berat. Eh kan pernah ke tanjakan jengkol ya? Nu tinggi kieu. Oh. Pernah. Bawa teh ieu. Oh, ban trabasna. Kalau ada ban tahunya enak, ya. Tadi wae. Feeling kamu ka mana kumaha adap? Tadi ieu sih dapat. Kan ka dieu. Mau kursi enggak apa-apa, Obeng. Ai dilepas kudu dicabut. Susah sih Obengnya bakalan bunuh. Seleknya. Tah temu. Obeng HP segede gini. Kita bagunya berapa? Aing tinggal tidur sih nungguin dia demi ikut. Hah? Aing sare urang ngechat mana nya? Tadi balas-balas. Iya. Aing jam 5. Anjing, nahan mata gitu. Kan aing teu kuat. Aing nitip ke depan kamar. Aya baru ke kampus. Mana tidur jam 7, nanti banguninnya jam 6. Oh. Dibangunin jam 6 teh, bangun aing teh. Oh, jam 6. Cuci muka anjing duduk main HP. Anjing ketiduran deh goblok. Aing udah wae urang tidur jam 6 ya, Vin. Anjing. Cuman aing doang yang tidur lagi anjing. Aing lain tundu anjing, pusing pas bangun teh. Iya, baru bentar soalnya. Pusing pisan kepala teh. Ke iya gerak kempesan. Rada di kempesan aing meh ngena. Pentilnya ke mana goblok? Oh iya. Pas baru lagi ini berarti 2020-nya. Lain 20. Eh, ting dah. Si Kang Jai beli kapan sih? 22 mun salah mah. Itu ya ada tanggal ada kan di sana. Alung menyesal tidak? Tidak. Aing mah lain si Alung sebenarnya teh. Si Yudi. Kumaha mun si Yudi jatuh geus apa milu? Si Yudi kalau ikut jatuh berapa kali aja? Justru kalau tanah kayak gini licin, mending batu-batu, cok. Lebih pede ngebutnya kalau di jalur yang batu-batu. Kalau di tanah kayak gini licin, kecuali bannya dual purpose. Tadi pede ngebut di jalur karena emang batu-batu jadi enak gak kerasa licin. Kalau di tanah emang gak akan berani ya. Mancing pemandangannya ganteng kia. Itu mana di? Baik etang. Etang guys terkagok orang ngerekam nu mana? Aing pengen ngerokok anjing. Katanya belum nyampe ujung anjing. Hah? Oh, masih jauh. Masih jauh pisan. Me dapat thumbnail anjing. Aji ya. Terima kasih. Pak, motornya bagus. Boleh tukeran, Pak? Nambah trayum. Hah? Nambah Magnum sebungkus enggak apa-apa.
kurang baru kebayang sih nonton ieu nya naon sih nu film dinosaurus teh kan make trayem kan juga di sawana keren pisan dia kan teu kawakan juga nu urang weh aing berharap di dia aya dinosaurus anjing lain aing nu ngomongnya lain aing ngomong sih ieu ya lain leuwih bagus. Cok, awas, cok. Kita salah jalan, cok. Tuh, ada jeep. Kita ngikutin jeep aja kayaknya bagus. Pegel cok tangan aja. Yang takutnya pas nengok gini ada ular cok anjing. Ribu anjing. Ular gitu cok. Kalau nungguan cerita lah. Duluan. Takutnya ada ular, cuk. Ulat bulu kan gak enak, cuk. Gatal nih badannya. Duluan. Ribu gitu sih lu, eh. Ayo. Nah, kalau kayak gini licin nih, tangan-tangan kayak gini. Harus pelan-pelan. Bisa tak? Dia. Ngutup. Merah. Ripuh besti. Nyobain lu. Hah? Nyobain, cok. Aing nyobain super moto. Enggak ope lu. Aing nyobain yang ini. Yang masih bawaan pabrik. Hah? Gini cok. Gak berasa ini kayak kakinya enak.
Ripuh besti. Salah. Oh, siap. Mau kenalan lah. Teh, follow Arul Matoplot, teh. Teh. Boleh jam kita ya. Turunnya jalan kaki, teh. Oh, emang jalur hiking. Sangat. Ay, tadi naik pakai apa? Naiknya pakai apa, teh? Naiknya pakai apa? Oh, jalur hiking emang ini? Oh, terus mau turun sekarang? Jauh lewat situ, mending lewat situ. Ay, kudu naik deh, anjing, jauh. Ada jalur hikingnya juga ternyata. Bisa tuh? Udah aman, udah lecet. Udah jatuhnya pelan ya. Emang sengaja, dah itu bisa di standar ya. Anjing jorok bisa sih ya, cuma edan. Tanya tenang-tenang ya. Tenang. Enjoy. Sanggup tuh ke atas? Sanggup, sanggup, ayo. Di ula di gerung-gerungna ula sakit teh ya tuh, rada lompok. Apa, Pak? Lepaskan weh, jadi mainnya iya. Main aja guys. Mun mati enggak? Mun mane rasa ripuh, berdiri. Berdiri. Ulah duduk. Sambil coli. Berdiri ulah duduk, mun duduk mah mane ripuh. Enggak si Arul, gara-gara rumah enak. Wok 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 wok. Aku udah ganti FMF berarti. Oh anjing. Sejut. Go all out tuh bisa. Anjing kasihan di motor cari. Ripuh besti. Ini sebenarnya masih enak sih. Soalnya jalur apa kering. Kalau habis hujan mah lebih ini lagi. Nyerah kalau habis hujan mah aing apa enggak angkat tangan. Ini karena kering, panas jadi enak. Enggak licin. Ini jalur pendakian ternyata. Si Teteh tadi mau turun lewat sana cuma muter jauh. Licin cok. Oh, kita gas lagi dan kayak gini mah enaknya berdiri aja.
kalau pakai ban tahu enak nih. Pakai ban aspal digas muter di tempat eh. Bener kan? Bener kan? Bener kesini kan? Ya kemana? Wih, nggak ada jalur lagi tuh situ kan? Si Willy mas. Duluan, duluan mem asup ya. Ada yang lagi hiking, cok. Hampir ini nggak kelihatan tadi tanah ini. Soalnya licin tanahnya kalau injak tanah mah. Pegel cok aja. Gimana hari ini? Pegel tangan aja. Lanjut lagi? Hah? Lanjut. Balik weh. Hah? Balik ke? Balik weh, putar balik goblok. Jatuh. Jatuh kemana ini, Mas? Aku berangkul kayak tadi. Ke. Bisa gak tuh? 2, 3 Up, gimana tuh? Kalau ini batu gede-gede aja. Guys. Naikin. Masuk gigi, cuk. Yang penting mana jangan ambil yang misalnya kalau ada kayak gini nih, jangan pindah-pindah jalur. Satu aja. Yang ngikutin mas-mas pro ini. Soalnya kalau mana pindah jalur licin tanahnya. Terus mun tanah kia ulang ngegas. Mending batu-batu kia nih. Konstan ngegas mah. Jadi kalau ketemu tanah yang merah. Oh. Ayo. Itu duduknya di depan dong. Hah? Usahain duduknya sedepan mungkin kayak ini. Kayak jangan di tangki juga ini. Seginilahnya depan anda ibu bisa mah terus kita apa kan dia jadi nanti enak motor tuh kontrol tangkinya enak belakangnya mau udah we biarin antepinnya mau ngegeol juga antepin we kan biar gaya di kontennya juga segitu gaya kan sih mau kalau ke atas teh sambil gitu tuh apa sih namanya nuar kalau ngadeng si buntut itu kan suka digitu-gituin kan
Oh, kayak wet apa di game lo dari dia. Dari dia lah. Habis panik. KBW. Teh puncak ke sini ya? Oh, sih. Oh, udah deket ya? Anjing ini mah lebih parah coy jalannya. Dia. Tuh dia tuh. Weh.